Pura Sumur Kemar merupakan sebuah sumur kuno peninggalan masa lampau. Letak pura ini berada di alas cekik Gilimanuk. Dari jalan raya utama lumayan sekitar 100 meter masuk ke alas cekik dan parkirnya lumayan luas meton. Menurut beberapa sumber, konon sumur Kemar ini sudah ada sejak zaman Belanda dan sumur ini juga memiliki kaitan dengan makam petilasan Mbah Temon. Seperti namanya sumur kembar, di pura ini terdapat dua buah sumur kembar yang diistilahkan lanang atau laki-laki dan wadon atau perempuan. Pengelukatan sumur kembar dipercaya sebagai tempat memohon pembersihan jasmani dan rohani. Tidak sedikit pula banyak orang yang datang untuk memohon keturunan ke sini. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa sumur kembar ini sebagai tempat pesugihan, padahal tidak seperti demikian semeton. Di dalam sama Mbak Lia. Ya nanti. Aku nggak mau pulang lagi, Mbak. Gimana caranya? Ya putrinya cuma berusaha aja ini mendoakan dia. Galuh ya. Mbak bilang katanya putri yang bebasin diajak ke Jeroan nanti ke gedong mbahnya yang ngedetin kita ngedetin di sana nanti Uci yang kasih nama lagi kasih Ayu. Kalau Ayu. Nanti Uci masa belok kanan ada pohon kelepek. Pohon apa? Pohon kelepek. Pohon kelepek besar di sana galuhnya. Nanti kasih naik gini tanda bulu-bulunya nggak tahu. Ada sarungnya poleng itu besar. Ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Iya. Iya. Sebelum. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Semeton, sukses!